Jroning kitu Minangkatareka tarekah pikeun mapag milangkala ka 208 Kota Bandung, pamarentah ngokolakeun kegiatan bersih Bandung jilid 2. Eta mangratus status warga Arca Manik ti opat kelurahan teh ngebrehkeun komitmen ngarojong Arca Manik bebas ODF atau Open Defecation Free dina taun 2020. Eta kegiatan bersih Bandung jilid 2 teh dikokolakeun di Taman RW 8 jeung 10 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung poe Minggu isuk-isuk. Eta kegiatan teh diluuhan ku unsur Forkopimcam, TNI, Polri, Inohok Masyarakat, Lembaga Masyarakat sarta tim Gober Kelurahan Katut, Kecamatan Arca Manik. Camat Arca Manik Firman Nugraha ngeceskeun pangbagiana dina apel kegiatan bersih Bandung jilid 2. Dirina ngucap nuhun ka sakumna warga nu ilubiung sarta boga komitmen lebah ngunyangkeun Arca Manik bebas ODF atau Open Defecation Free dina taun 2020. Itu tadi kita semua sudah sepakat terhadap satu, bahwa kita semua warga Kecamatan Arca Manik beserta semua komponen untuk peduli, mencintai dan memelihara taman. Kita tidak ingin ada taman yang dan bisa bersih, indah, semuanya taman yang ada di Arca Manik. Kita sudah komitmen itu, mudah-mudahan semua masyarakat peduli, ambil bagian, dan merasa memiliki semua taman yang ada. Ketua Forum Bandung Sehat Siti Muntamah Odid ngarasa bungah nitenan sumanget warga Kecamatan Arca Manik lebangunyangkeun Arca Manik bebas ODF atau Open Defecation Free. Masih cek Siti Muntamah Odid, program bebas ODF lain ukur dilakonan di Arca Manik, tapi oge disorang kalawan Walatra di Kecamatan Sejena di Sakuliah, Kota Bandung. Hari ulang tahun Kota Bandung yang ke-209. Ya. Alhamdulillah warga Kota Bandung kembali tergugah untuk selalu menghadirkan kerjasama yang luar biasa. 30 kecamatan, semua warga berpartisipasi untuk melakukan revitalisasi taman. Mulai dari bebersih, menanam pohon, termasuk menghadirkan Kang Pisman di dalam. Eta kegiatan teh museurkeun panitenanana kana normalisasi walungan di Sakuliah Arca Manik sarta prak-prakan misahkeun runta organik turta non organik. Dina mrona warga diwogan ku tim Satgas Citarum Harum sarta pasukan Gober nalika ngalakonan eta kegiatan. Diki Guntara, Bandung TV.